Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Di kali ini, jangan lupa ya. Ternyata lupa. Salam sejuk, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya melihat ini nih, namanya ini lidah mertua. Ya mungkin karena ujungnya tajam ya, jadi dikasih nama lidah mertua. Dan ini jenisnya banyak banget. Ada seperti itu, yang cuma hijau aja. Ada yang apa ini? Lisannya ini kuning. Ini nih yang bagus nih. Yang ini udah gede banget. Ini disimpan di ruangan pun ini nggak jadi masalah. Mau di kamar pun ini malah ini bagus. Jadi ada manfaatnya. Salah satunya ini buat menyerap radiasi. Kalau kita main HP, radiasi bisa keserap ke sini. Ataupun bisa menyerap karbon dioksida, zat racun. Kalau kita ngeluarin, kita nyerap oksigen, yang kita keluarin kan itu racun. Ini bisa diserap sama ini. Beda halnya sama pohon-pohonan yang lain. Kalau pohon-pohonan yang lain itu misalkan di malam hari dia mengeluarkan racun, bukan oksigen. Jadi kalau kita keluar malam dan menghirup udara malam itu, nah di situ karena ada racun yang dibuang sama pohon-pohonan itu. Ini sebaliknya, malah ini menyedot zat racun yang ada di udara itu. Jadi di samping ini buat kesehatan, nah ini buat keindahan juga bisa ya. Di samping indah juga ada manfaatnya buat kesehatan paru-paru. Itu ini udah gede banget, ini udah tahunan ini. Ini udah gede. Cara perawatannya pun gampang. Ternyata ini ada bunganya nih. Ini ternyata ada bunganya. Tapi ini udah benar-benar tua ini. Cara penanaman pun ini gampang. Nanti kan itu ada tunasnya. Tunasnya bisa kita ambil, terus dipindah ke polybag lain atau ke pot plastik. Tinggal diurus. Pengurusannya pun nggak terlalu susah. Jadi ini gampang. Bisa dibilang liar juga ini, bandel juga gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat orang buat teman-teman yang lagi bingung, aduh kebiasaan buat di kamar atau buat di ruangan ya, atasnya buat di kamar itu seperti apa nih, lidah mertua sekali lagi nih. Jangan ngebayangin yang aneh-aneh, lidah mertua gimana gini, jangan. Yang penting keindahannya dan manfaatnya. Segitu aja, salam sejuk, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.